Adapun ketika sujud, mana yang lebih dahulu, kedua telapak tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu, ini juga termasuk perkara ijtihadiyah. Karena apa? Karena hadisnya kedua-duanya ada perbincangan di kalangan ulama. Ya, makanya kesimpulannya, dan banyak ulama yang mengatakan ya, ada keluasan padanya. Dia mau mendahulukan tangan dulu silakan, dia mau mendahulukan lututnya dulu silakan, asalkan jangan kepala yang lebih dulu. Bahaya ya. Nah, wallahu a'lam.